Pak. Ini, lo jangan nakut-nakutin orang tua lo. Dia lagi nggak mau bayar lewat jalan rumah gua. Bayar apa? Upeti. Emang zaman Belanda nih pakai upeti lo. Mana sini balikin. Yang bayar itu mesti kamu, bukan saya. Eh, kalau lo berani jangan sama dia. Sama siapa? Hei, lawan. Bro, iya, tenang dulu bro. Iya. Semua masalah bisa kita atur. Iya, gue tahu. Yang penting lu mah santai aja bro. Iya, gue sih udah santai. Cuman jangan gue lo minta-minta minta ini. Bentar, muka lu mana sih? Ini. Udah, sini. Kita bisa baik-baik. Kenapa dia gak baru peti? Gak mau bayar dia lo. Berapa duit? 15.000. 15.000, kasih lah buat keamanan. Ibu aja 15.000 pelit banget sih, kasih aja udah daripada... Itu kan masalah. Duit! Emang duit yang bilang kotoran siapa? Ibu, bukan saudara, bukan apa-apa, minta duit tiap hari 15.000. Itu! Mas, tolonglah ini kan saya banyak tamu. Iya bang, tahu gak paham. Iya, cuman kan harus bayar. Sama yang tadi ngejar-ngejar saya nih. Gue ya. Ini yang ngejar-ngejar lu juga? Ini yang ngejar-ngejar saya nih. Sebelum lo kayak gitu, gue duluan coy. Lo berani sama gue coy? Gue lo! Dia berani sama kayak gitu. Dia main nih, bener-bener. Ada preman! Baru begitu. Baru begitu. Kotoran sapi, nih. Api. Nih, baru begitu. Malak-malak lah. Enggak bang, masalahnya kan. Udah zamannya. Saya butuh duit bang. Ini kayak sapu gua nih. Iya. Lu siapa sebenarnya? Preman. Preman mana lu? Si Dede ini mah. Wah, gembok spiteng gua. Lu ngapain sih kayak begini, nakut-nakutin. Sule. Masalahnya apa kamu jadi begini? Saya kan sering dibully dulu SMP sampai SMA, makanya saya pengen nakutin orang. Ah, berarti lu dendam? Gak boleh. Gak boleh kalau dendam lu. Yeah. Pelampiasannya sama saya. Ya lagian ibu bawa emas banyak banget itu, habis lemari. Emang kenapa? Saya kan jadi terpikat. Lu dendam masuk sumur lu. Eh lu bawa belati itu. Mana? Itu di mulut. Gigi! Ini masih Dede nih. Maaf. Udah gak usah takut. Si Dede yang dulu di sana. Iya tahu, Dede cungkring kan? Iya. Saya sebetulnya berani mas, cuman... Cuma ngadepin laki-laki mah gak ada takutnya mas. Siapapun laki-laki saya hadapin mas. Asik. Gak ada takut-takutnya berani, saya. Berani mas, saya laki-laki. Apa? Berani. Apa? Berani. Pakai c***** dong kalau musuh. Nah lu. Enggak lah. Lah. Saya udah kehabisan tenaga ini, Mas. Minta ongkos ganti rugi. Lari juga enggak, Ibu. Kan? Gua lagi. Lari gua pintu ke sini. Emang lu pikir enggak capek apa? Iya, mana saya tahu, Mami capek. Nah, kita juga capek sama-sama. Sama-sama cari duit lah. Cari duit. Cuman yang saya kan belum gajian di Bapak. Talangin dulu lah, Pak. Lu kerja juga enggak jelas lu di sini. Suruh nyapu di sini mau nyapu jalan tol ngapain coba? Kan rumahnya panjang, Pak. Aduh. Nah, lu mendingan. Sini saya kasih uang buat berobat. Lu mendingan sadar, lu pulang, lu minum obat muntah. Obat pusing, obat muntah. Obat pusing. Mau ngapain minum obat muntah? Saya tadi kan muntah-muntah lihat kamu. Pak Haji mah orang suka aneh. Obat muntah suruh diminum. Ngitung lama banget, Pak. Kayak anak kecil kasih 5.000. Ini simpan di tempat teduh, ntar juga banyak. Ini buat berobat nggak cukup lah, Pak. Berobat berapa? 500.000. Mendingan di sini nih, klinik cengbok, dekat gratis. Gratis di situ.
Datang ke situ gak disuntik terus embok malah. Ini gue tiap hari syuting rugi terus ngasih. Ngasih orang mulu. Ngasih terus. Yang punya masalah siapa? Naginya kemari. Gue lagi. Saya maaf. Masa ini disebut ajab kan enggak? Kok jalannya lucu ya? Awas. Kenal udah 3 tahun gak pernah 5.000 aja ngasih. Pelit, emang dia mah pelit. Duit, tadi duit. Bisa. Bisa. Saya nyariin. Mendingan gini, kalau menurut gua ya, ini biar seru ya. Kamu sini. Ini bertiga, cewek tiga, lu tiga. Kita lomba, gua kasih hadiah 1 juta kalau yang bagus gombalannya. Oke, sip. Kamu sini. Itu, pada malak-malak mendidik lu. Yo, yang pertama siapa? Silakan. Nih, ngaji gombal. Ah, aku paling belakang lu, jagoan mah paling belakang. Udah, berdasarkan bentuk muka, lu deh paling depan. Lo sama Lolita, iya. Narji sama ini. Oke. Oke, kita mulai dari sekarang. Lolita, walau hanya sebuah jamu. Hah? Jamu. Iya. Tapi ini bisa diramu. Walau Dede sama Lolita jarang ketemu. Tapi percayalah, cintaku hanyalah untukmu. Ayo, Dede nilainya 100. Ji. Miki. Menurut kamu, jalan yang paling jauh itu jalan Tambang. Mana? Jalanin aja dulu. Salah. Apa dong? Mungkin kamu mikir jalan Sudirman, jalan Gatot Subroto. Salah. Yang paling jalan panjang adalah jalan hidup kita nanti. Iya. Kenapa? Kapan lagi lu ngerayu? Banyak. Jangan kenceng-kenceng. Gak, ini gak buruk ini. Gemes. Nunung. Banyak sapi dalam kandang. Perasaanku sudah enggak enak. Banyak sapi dalam kandang. Ada yang totol-totol, ada yang hitam. Kamu tahu siapa sapi itu? Siapa, Bang? Yuk, lu mandiin yuk.